أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, insyaallah kita akan sambung pengajian kitab 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di bab yang ke-27, tak silap saya sekejap, betul ya. Baik, bab 27 berkaitan dengan kelebihan surah serta ayat-ayat Al-Quran. Baik, selama 2 hari, dua hari lepas kita belajar tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Kemudian kita belajar kelebihan ayatul kursi semalam, ayat kursi. Dan hari ini insyaAllah kita akan sambung. Ini dah tinggal last lah ni, nak habis lah insyaAllah. Baik. Diriwayatkan dari Muaz ibn Abdullah dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa di malam yang hujan dan gelap gelita, keluarlah kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau solat bersama kami. Kami menjumpainya, kemudian beliau bersabda, katakanlah, dan saya tidak berkata sesuatu pun. Beliau berkata lagi, katakanlah. Maka saya tidak lagi berkata sesuatu apa pun. Beliau berkata lagi, katakanlah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, apa yang mesti saya katakan? Beliau bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas, dan juga Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, pada masa pagi dan petangnya sebanyak 3 kali. Maka ianya akan mencukupimu daripada setiap sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dengan lafaz daripadanya. At-Tirmizi mengatakan hadis ini sahih gharib. Baik. Baik. Muaz bin Abdullah ni, pada suatu malam dia keluar dengan ayah dia nak cari Nabi SAW, nak bersolat bersama dengan Nabi. Bila datang jumpa dengan Nabi, terus Nabi tanya dekat dia, katakanlah. Tiba-tiba je tuan-tuan. Cuba kalau tuan-tuan pergi jumpa seorang, seseorang ni tiba-tiba dia bagi tahu. Ha, cakaplah. Tiba-tiba je. Cakap. Cakap. Kita pun nak cakap apa pula ni kan? Kita pun tak tahu apa benda yang diminta ni, apa benda yang dia nak kita cakap. Jadi benda yang sama berlaku bila Muaz ini berjumpa dengan Nabi. Nabi sebut, katakanlah. Dia senyap lah. Dia tak tahu nak kata apa kan. Senyap. Nabi kata lagi, katakanlah. Dia senyap lagi. Kali ketiga Nabi tanya lagi, katakanlah. Maka Muaz pun tanya, ya Rasulullah, apa yang perlu saya katakan? Ni macam tu lah. Saya tak tahu ni apa yang Rasulullah maksudkan ni. Saya memang tak tahu ni. Tu yang saya senyap tu. Jadi Nabi pun bacakan, sebutkan ataupun katakanlah, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali, pagi dan juga petang. Ini antara amalan yang Nabi ajarkan kepada sahabat, bahkan ia menjadi pegangan kita jugalah insya-Allah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ni. Baik, hadis ini adalah hadis gharib. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, hadis gharib ini dia ada pecahan, gharib mutlak dengan gharib nisbi. Tapi kalau dalam hal ini, gharib ini bermaksud perawi dia ataupun orang yang meriwayatkannya, sanad dia seorang aje. Perawi dia seorang aje. Contohnya saya rasa tuan-tuan biasa dengar hadis ni, innamal a'malu binniyat. Pernah dengar tuan-tuan? Kan, setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab
tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ni melainkan dia seorang je. Maksudnya dia yang dengar daripada Nabi, first hand daripada Nabi, dan dia seorang je ada pada waktu tu. Jadi bila Umar meriwayatkan hadis tu, maka sahabat lain pun, Osman, Ali, Abu Bakar, mereka pun dengar macam mana, pendusta ke apa, dia ada dia punya orang kata apa, dia punya syarat-syarat dia untuk diterima. Baik, kita sambung. Itu sedikitlah tentang ilmu hadis tadi. Baik, Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau tahu berapa ayat yang diturunkan malam tadi yang belum diketahui ayat yang seumpama dengannya, iaitu kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Abu Daud. Baik. Yang ni pula tuan-tuan, bila Nabi berjumpa dengan Uqbah bin Umar, bila Nabi bersama dengan Uqbah bin Umar bin Amir ini, bila ayat-ayat yang diturunkan sebelum ataupun pada malam-malam yang sebelumnya tidak sama. Maksudnya ada ayat Quran yang bunyinya bentuknya lain, yang sifatnya bentuknya lain. Jadi bila Nabi sebut dengan, bila Nabi sebut dekat Uqbah ni, dia kata, cuba kamu lihat, cuba kamu tengok ayat yang aku bacakan ini, sama tak macam ayat-ayat sebelumnya? Nabi bagi tahu, ini ayat yang baru, ayat yang ada banyak keutamaannya. Maka lalu Nabi bacakan kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Baik, dua ayat ini juga dikenali sebagai al-muawwizatain. Pernah dengar tak tuan-tuan perkataan al-muawwizatain? Lazimilah membaca al-muawwizatain. Muawwizatain ini adalah dua surah ini, iaitu kul a'udzu birabbin nas dan juga kul a'udzu birabbil falaq. Bila orang sebut al-muawwizatain, maksudnya dua surah ini, iaitu kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Okey, baik. Daripada lafaznya sendiri, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Tatkala saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, baginda bersabda, 'Wahai Uqbah, mahukah engkau aku ajarkan sebaik-baik surah untuk dibaca?' Maka baginda mengajarkan kepada saya kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq." Ini Nabi ajar lagi ayat ni. Baik. Dalam satu riwayat dari Abu Daud bahawa Uqbah bin Amir berkata, "Suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah, kemudian datanglah angin kencang dan gelap gelita." Tengah berjalan dengan Nabi, tiba-tiba datang angin yang begitu kencang dalam keadaan yang begitu gelap dan gelita. Maksudnya sangat pudarlah, memang kencang, menakutkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dengan membaca kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Baginda bersabda, "Wahai Uqbah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surah tersebut kerana keutamaan keduanya sangat tinggi bagi yang meminta perlindungan." Uqbah berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah tersebut semasa beliau menjadi imam dalam solat kami." Nak kata tuan-tuan, di sini orang yang mengamalkan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas ini, salah satu keistimewaan ataupun kelebihannya adalah dia akan memberikan perlindungan kepada diri kita daripada segala bencana. Ini maksudnya tuan-tuan. Daripada jin, daripada syaitan, daripada segala bencana seperti bencana alam. Maka bacalah, lazimilah surah ataupun lazimilah Muawwizatain. Ini dua surah ini. Baik. Hadis yang terakhir dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bacalah wahai Jabir." Saya berkata, "Demi Allah, apa yang aku baca?" Baginda bersabda, "Kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq." Maka saya pun membacanya. Beliau bersabda lagi, "Bacalah dua surah tersebut kerana engkau tidak akan membaca sesuatu pun yang dapat menyamai keutamaan keduanya." Kalau kita perasan, kita mengaji daripada tadi berkaitan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, Nabi banyak mengulang tentang tidak ada yang dapat menyamai keutamaan keduanya.
Maksudnya nak kata tidak ada surah yang boleh sama keutamaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan keutamaan untuk diri kita sendiri sebagai manusia yang boleh sama dengan Al-Mu'awwidzatain ini, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau kita nak amal ni senang je tuan-tuan. Surah ini bukannya surah yang panjang yang perlu kita ambil 2-3 hari untuk hafal pun. Saya rasa dah biasa dah. Bahkan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita yang ada ke sekolah agama ni, sekolah-sekolah kebangsaan pun memang adalah surah, kena hafal lah surah ni. Jadi untuk menjadikan sebagai peninding ataupun pelindung kita, saya mohon supaya lepas ni daripada hadis ni kita bolehlah amalkan dia setiap pagi dan juga petang. Contoh lepas solat subuh, bacalah kejap duduk kan. Kalau kita tengok tadi hadis yang saya baca pertama tadi tu 3 kali, dia ada termasuk 3 surah, bukan Mu'awwidzatain je, termasuk surah Al-Ikhlas tadi. Surah Al-Ikhlas, lepas tu surah Al-Falaq, lepas tu surah An-Nas. Baca pagi tu 3 kali. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah-setengah sekolah agama ataupun sekolah asrama ni, mereka biasa melazimi Al-Maksurat. Al-Maksurat ni memang dalam doa-doa Maksurat tu memang ada Mu'awwidzatain dan juga surah Al-Ikhlas ni, memang mereka akan baca. Dan memang pagi dan juga petang, yang tu pun ada juga. Baik, jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini kita dapat amalkan sesama kita, dan juga kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kalau kita nampak dia nampak dalam keadaan resah dan sebagainya, kita bagi tahu dekat dia, cubalah setiasa lazimi surah Al-Ikhlas dan juga Mu'awwidzatain, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Sebab Nabi sebut tidak ada yang boleh menyerupai keutamaan seperti surah Mu'awwidzatain ini. InsyaAllah ada keberkatannya. Wallahu a'lam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.